Halo, jumpa lagi dengan saya, Heavy Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun YouTube. Untuk membuat akun YouTube, ada syarat, yaitu kalian harus memiliki akun email. Tapi jika kalian belum memiliki akun email, jangan khawatir. Setelah video ini, kalian bisa mengikuti video saya yang lain yang berjudul cara membuat akun email Gmail. Sekarang kita langsung saja bagaimana cara membuat akun YouTube. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut menonton, karena subscribe itu gratis. Pertama, buka browser Anda. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian pilih ini aplikasi Google. Atau Anda bisa ketikkan di sini YouTube. Nah, di sini Anda bisa klik login. Kemudian masukkan akun Google Anda atau email Gmail Anda. Klik berikutnya, masukkan sandinya, nah, sampai di sini akun YouTube Anda sudah selesai. Tapi Anda belum bisa upload video karena kalian harus bikin channel YouTube dulu. Caranya, klik di sini buat video atau postingan. Upload video. Nah, karena kalian belum punya channel, maka di sini kalian harus buat channel dulu. Di sini namanya bisa pakai nama Anda, John Tino, ataupun terserah kalian sesuai dengan channel YouTube yang akan kalian buat. Misalnya John Tutorial, apa John Memasak, atau John Musik, terserah, bebas. Di sini saya akan bikin seumpamanya John Tutorial. Kemudian buat channel. Nah, sampai di sini channel YouTube kalian sudah jadi. Ini namanya nih. Anda bisa klik di sini. Nah, ini adalah nama channel kalian, John Tutorial. Subscriber masih kosong karena masih baru. Ini akun email kalian, dan untuk settingan Anda bisa klik di sini. Untuk melihat laporannya Anda bisa klik di sini, YouTube Studio kita. Nah, ini adalah laporan dashboard kalian, YouTube kalian. Di sini, di video ini, di sini nanti akan di tempat semua video yang pernah Anda upload, semuanya akan terlihat di sini. Dan di sini analitik adalah laporan dari video-video kalian. Jadi berapa kali
video kalian ditonton, berapa menit video kalian ditonton, berapa subscriber Anda, semuanya ada di sini. Komennya pun di sini juga ada. Siapa saja yang komen, kapan yang komen, dan di video mana yang komen, semua akan ada di sini. Terus gimana caranya upload video? Saya akan kasih contoh satu. Caranya di sini kalian klik create a video post. Terus upload video. Nah, di sini ada settingan untuk public. Ini jadi video Anda akan langsung dipublikasikan saat itu juga. Tapi kalau umpamanya untuk pribadi, nggak untuk umum, Anda bisa klik privasi. Saya akan kasih contoh untuk public aja nih. Terus select file to upload. Klik ini. Nah, di sini cari video mana yang akan Anda upload. Ini di halaman komputer Anda. Kalian pilih kira-kira video mana yang kalian akan upload. Nah, ini 23 detik. Kemudian open. Di sini mulai upload. Di sini Anda bisa kasih judul, seumpamanya perumahan elit. Deskripsinya Anda bisa tulis. Perumahan ini ada perumahan elit Cibinong. Tempatnya terletak di dekat Pemda Bogor. Nah, di sini jadi teks ini kira-kira yang siapa yang tulis umpamanya perumahan terus elit. Terus di sini CPO. Terus di sini Pemda Bogor. Ini hanya sekedar contoh saja. Untuk lebih dalamnya lagi masalah upload, cara upload video, saya bikinkan tutorial saya yang lain. Di sini Anda bisa lihat untuk uploadingnya 54%. Nanti sini sampai 100 kita tunggu dulu. Sekarang sudah selesai nih. Video kalian sudah selesai diupload. Kemudian untuk mempublikasikan klik publish. Nah, ini adalah alamat video kalian. Kemudian coba kita kembali ke return to editing. Kembali ke editing. Ini untuk melihat video kalian di dashboard, kalian bisa klik di sini. YouTube Studio Beta.
kita lihat videonya di sini. Nah, ini adalah video kalian yang sudah diupload. Nah, ini adalah video kalian sudah diupload. Di sini analitiknya adalah laporannya. Karena masih baru, jadi belum ada yang nonton. Di sini masih kosong, views masih kosong, subscribe masih kosong. Nah, untuk melihat video kita di YouTube, kita bisa lihat. Kita keluar dulu dari akun, sign out. Kemudian di sini ketikkan judul video kalian tadi. Perumahan elit Cibinong. Enter. Nah, ini adalah video yang tadi kalian upload, perumahan elit Cibinong. Oke, selesai. Demikian tutorial saya kali ini. Jangan lupa video saya di like, subscribe, dan nyalakan belnya untuk menerima tutorial-tutorial saya yang lain. Sampai jumpa. Salam Hedi Channel.